Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Ami di mata kuliah Practical Managerial Accounting. Nah, di mana di sini nanti kita akan membahas mengenai sesi 9 yaitu tentang analisis varian. Nah, nanti analisis varian ini ada di buku praktikum ya, di buku praktikum ini nanti silakan kalian buka buku praktikumnya. Kemudian di mana di buku praktikum itu ada di halaman 20. Nah, halaman 20 silakan dibuka masing-masing buku praktikumnya. Nanti kita akan bersama-sama mengisi tabel-tabel yang sudah disediakan di buku praktikum dengan kasus yang sudah disediakan juga. Oke. Di mana di sini saya menggunakan Excel. Jadi ini sudah saya input di dalam Excel. Nanti kalian silakan, kalau misal kalian juga mau input di dalam Excel silakan. Tetapi untuk di buku tetap kalian isi ya, tetap kalian isi. Kalau kalian juga mau mengisi di Excel silakan. Nah, lanjut. Ini di Excel ini merupakan ringkasan dari kasus atau keterangan yang ada di kasus halaman 20 dan 21. Nah, nanti kita akan mencoba mengisi tabel-tabel yang ada itu dari keterangan ini. Nah, kalau di buku itu 20 dan 21. Nah, di sini kasusnya sendiri bisa kalian lihat di halaman 20 itu ada kasus pada PT Kue Selebrita Baru. Nah, di mana di situ ada Ibu Dina, adalah seorang ibu rumah tangga. Dia kemudian aktif untuk berbisnis. Nah, dia itu ingin membuka sebuah kue, kemudian di mana di situ sudah ada rincian komponen biayanya, baik kuantitas, biaya standar maupun total biaya per unit. Kemudian ada juga bahan baku langsungnya berapa, BTKL ya, biaya tenaga kerja, kemudian ada biaya overhead, itu sudah ada semua di dalam buku kasus. Nah, nanti kalian tinggal memasukkan aja, kemudian kalian menghitung sesuai dengan rumus yang ada, oke? Kita langsung aja, kita langsung ke computation section. Ini merupakan tabel yang sama persis dengan yang ada di halaman 22, halaman 22, 23. Kemudian nanti kalian akan mengisikan tabel yang ada di buku kasus halaman 22 itu sesuai dengan data yang ada di halaman 20 dan 21. Oke, langsung saja kita ke varian harga bahan baku ya. Jadi nanti kan kita diminta untuk menghitung varian-varian karena ini analisis varian. Jadi kita diminta menghitung varian-varian, baik itu varian bahan baku, varian tenaga kerja, varian biaya overhead. Jadi nanti kita menghitung variannya semua. Nah, untuk pertama kita akan menghitung mengenai varian bahan baku. Nah, varian bahan baku sendiri bisa kalian lihat di sini ada harga bahan baku aktual per kilo. Nah, harga bahan baku aktual per kilo itu 5.800. Nah, 5.800 itu berasal dari mana? Kalau di dalam buku kasus itu ada di halaman 20 yang bawah. Nah, silakan kalian lihat itu ada harga bahan baku per kilo rata-rata tersedia itu 5.800. Nah, jadi silakan kalian masukkan saja ke dalam sini, ke dalam tabel, kalian tuliskan di dalam buku. Kalau di dalam Excel-nya yang sini, ini ya, harga bahan baku aktual 5.800, tinggal dimasukkan aja ke sini. Kemudian harga bahan baku standar per kilo. Nah, ini kalau di buku itu ada di halaman 20 juga, di mana itu ya, biaya perolehan per unitnya sebesar 6.000. Nah, itu bisa kalian lihat itu ya, 6.000. Nah, itu bisa kalian lihat, kalian masukkan ke sini. Kalau di dalam Excel itu ini ya, sudah ada ini. Kalau di dalam Excel, nah, 6.000 ini ya, 6.000 bisa kalian lihat. Kalian masukkan aja ini ya, masukkan ke sini, masukkan ke yang baris kedua, yang tabel baris kedua kalian masukkan. Kemudian untuk selisih harga itu kalian tinggal dikurangi aja, tinggal dikurangi dari harga bahan baku aktual dikurangi harga bahan baku standar. Nah, dikurangi aja, ketemunya minus 200. Ini ya, ketemunya minus 200. Kemudian jumlah pembelian bahan baku aktual itu dari mana? Dari buku kasus yang ada di halaman 20 itu di bagian bawah kan pada keterangan bahan baku yang dibeli selama tahun 2017 adalah sebanyak 1.860.000 kilo. Ini ya, tinggal kalian tinggal kalian masukkan aja kalau di dalam Excel yang bagian ini jumlah bahan baku aktual yang dibeli dimasukkan ke sini. Kemudian untuk varian harga bahan baku sendiri ini jumlahnya dari
selisih harga bahan itu 200 minus ya, kemudian dikali jumlah pembelian bahan baku aktual, dikalikan aja ketemunya 372 juta. Ini minus ya, minus karena kan perkalian antara negatif dengan positif kan ketemunya negatif. Jadi negatif ya untuk varian harga bahan baku. Kemudian untuk selanjutnya adalah varian pemakaian bahan baku. Ini ada jumlah pemakaian bahan baku aktual yaitu senilai 1.912.800 ini ya. Jadi ini berasal dari mana? Ini berasal dari halaman 20 kalau di dalam buku kasus ya. Halaman 20 itu ada 1.860. Ini ya 1.860. Kalian tambahkan dengan 52.800. 1.860 ditambah 52.800. Ini kalau di Excel, kalau di dalam buku ada di halaman 20. Itu ya 1.860 kilo ditambah bahan baku di awal tahun itu sebanyak 52.800 kilo. Itu kalian jumlahkan aja. Ini ya, jadi ketemunya 1.912.800 kilo. Oke, untuk selanjutnya ini adalah standar pemakaian bahan baku. Nah, standar pemakaian bahan baku sendiri itu 1.960.000. Nah, itu dari mana? Itu dari produksi. Produksi kita kan selama 1 tahun itu kan 140.000 unit. Jadi 140.000 unit kita kalikan dengan kuantitas. Kuantitas bahan baku langsung berapa? Yaitu 14 kilo. Berarti 14 kilo dikalikan dengan ini ya, 14 kilo dikalikan 140.000 unit. Kalau di buku itu ada di halaman 20. Nah, jadi ini 1.960.000 dari 140.000 unit dikalikan dengan 14 ini ya, 14 kilo kuantitasnya. Yaitu ketemunya ini. Nah, setelah ketemu, kemudian kita hitung selisih. Nah, selisih antara standar pemakaian dan jumlah pemakaian itu berapa? Selisihnya yaitu 47.200. Itu selisihnya negatif ya. Karena kan dikurangi ini ya, dikurangi ketemunya negatif. Kemudian harga bahan baku standar itu berapa? 6.000. Dari mana? Kalau di buku ada di halaman ada di halaman 20 itu ya. Nah, ada di halaman 20 biaya standar itu. Ini ya kalau di Excel ini. Kalau di Excel ini, kalau di buku halaman 20, ini kalian masukkan ke sini. Kemudian setelah itu kita hitung varian kuantitas bahan baku. Ketemunya Rp28.300.000. Itu dari selisih pemakaian 47.200 ini dikali dengan harga bahan baku standar 6.000. Ketemunya Rp28.300.000 ini ya. Oke, kemudian lanjut ke total varian biaya tenaga kerja langsung. Nah, di mana di sini total varian. Oke, sebentar, sebelum kita lanjut ke total varian, ini di buku itu kan ada yang poin C ya kan. Kalau di sini nggak tak kasih yang poin C karena itu nanti kita itu sesuai dengan teorinya, jadi nggak ada hitung-hitungannya yang C. Jadi kalau di buku yang C itu kan ada varian yang lebih mudah dikendalikan ya kan, kalau yang C. Nah, nanti kalian isi tabelnya itu jadi mana nih varian yang lebih mudah dikendalikan. Nah, otomatis bisa kelihatan dari sini ya, dari nominal varian totalnya ini kan untuk yang harga itu lebih tinggi dibandingkan yang pemakaian. Berarti yang paling mudah dikendalikan adalah yang lebih rendah. Nah, ini yaitu yang pemakaian. Otomatis jawaban untuk poin C yaitu varian yang lebih mudah dikendalikan adalah yang varian pemakaian bahan baku. Kenapa? Karena selain nominalnya lebih rendah dibandingkan harga bahan baku, itu karena kalau harga bahan baku itu kan kita tidak bisa mengendalikan secara langsung, karena harga bahan baku itu merupakan dari eksternal ya kan, dari eksternal. Sedangkan untuk pemakaian sendiri itu kan dari internal perusahaan, jadi lebih mudah dikendalikan untuk pemakaiannya. Misal naik turunnya harga itu, kalau kita bisa mengendalikan pemakaiannya, otomatis kita juga bisa mengendalikan bahan baku yang akan dipakai. Walaupun harganya naik, kita masih bisa tetap mengendalikan bahan baku, istilahnya menekan bahan baku agar tidak melebihi anggaran yang sudah kita sediakan kayak gitu. Jadi
intinya untuk poin C adalah varian yang lebih mudah dikendalikan adalah varian pemakaian bahan baku, karena pemakaian bahan baku itu merupakan bagian dari internal karena pemakaian, sedangkan harga sendiri itu pengaruhnya dari eksternal. Nah itu jadi lebih mudah pemakaian ya yang dari internal itu. Selain nominalnya lebih rendah yang varian bahan baku ini, tadi juga alasannya karena itu. Oke, lanjut. Setelah itu kita lanjut ke nomor 2. Nah, di nomor 2 juga ada 4 poin, ada A, B, C, D. Bisa kalian lihat, nanti kita isi satu persatu. Ini di mana ada total varian. Jadi kita kalau yang tadi poin 1 kita udah mengisi mengenai varian biaya bahan baku, kemudian di poin 2 ini kita akan mengisi mengenai varian biaya tenaga kerja langsung. Nah, oke, kita mulai dari total varian biaya tenaga kerja langsung. Ini mulai dari yang total biaya tenaga kerja langsung aktual, ini nilainya 7 miliar 800 juta. Itu dari mana? Kalau di buku itu dari halaman 21 ya, halaman 21 itu ada total biaya tenaga kerja langsung itu 7 miliar 800 juta. Kalau dari Excel ini dari ini, Excel dari sini ya. Nah, kalau Excel dari sini, kemudian total anggaran biaya tenaga kerja langsung itu 6 miliar 720 juta. Itu dari mana? Itu dari halaman 20 kalau yang ada di buku. Nah, bisa kalian lihat kita kan memproduksi 140 unit, otomatis 140 unit itu kita kalikan dengan tenaga kerja langsung. Nah, tenaga kerja langsung itu per unitnya berapa? Ya, itu bisa lihat di halaman 20 ya, di tabel itu kan total biaya per unit untuk tenaga kerja langsung adalah 48.000. Berarti karena kita memproduksi 140.000 unit, kemudian per unitnya biayanya adalah 48.000, berarti kita kalikan aja 48.000, kita kalikan dengan semua total unit yaitu 140 unit, ketemulah 6 miliar 720 juta kalau di dalam Excel ini ya. 140 unit total jumlah semua unit dikalikan total biaya per unit 48.000. Ini garis lurusnya ke tenaga kerja langsung ya, karena kita membahas tenaga kerja langsung, jadi yang 48.000 ini 48.000 dikali 140 unit ketemunya ini 6 miliar 720 juta. Oke, untuk total varian tenaga kerja langsung sendiri kalian tinggal dikurangkan aja ini ya. 7 miliar ini dikurangi 6 miliar ini, ketemulah 1 miliar 80 juta. Oke, itu untuk total varian tenaga kerja langsung. Nah, kemudian yang bawahnya itu ada varian upah tenaga kerja, di mana di sini ada upah tenaga kerja langsung aktual per jam. Nah, aktual per jamnya berapa? 13.000. Loh, kok bisa 13.000? Gimana Bu, itu dari mana? Di dalam keterangan soal enggak ada. Nah, kalau di dalam keterangan soal enggak ada, berarti kita melakukan perhitungan. Nah, perhitungannya kita gimana? Kita lihat aja tenaga kerja langsung biayanya itu berapa total biayanya. Oh, total biayanya ini ya 7 miliar 800 juta. Berarti 7 miliar 800 juta itu kita bagi aja per upah tenaga kerja per jam. Nah, ini ya jumlah tenaga kerja itu sebanyak 600.000 jam. Itu ada di halaman 21. Berarti 13.000 ini berasal dari 7 miliar 800 juta ini dibagi dengan 600.000 jam, ya kan? Karena kita membutuhkan jumlah jam tenaga kerja sebanyak 600.000 jam, jadi kita bagi. Jadi total biaya tenaga kerja ini kita bagi dengan jamnya ya. Jadi ketemunya 13.000. Oke, kemudian yang bawahnya adalah upahnya. Upah tenaga kerja langsung standar per jam itu 12.000. 12.000 dari mana? Kalau dari buku halaman 20 itu yang tenaga kerja langsung biaya standar 12 per jam ya. Kalau dari Excel ini ya 12.000 per jam ini ya. Jadi tenaga kerja langsung, jadi ini kan 12.000 per jam. Kalian masukkan aja ke sini. Ini ya, ini masukkan aja, kemudian selisihnya jadi 13.000 dikurangi 12.000, selisihnya 1.000. Nah, 600.000 ini merupakan jumlah jam tenaga kerja, tinggal dimasukkan aja, sudah ada di keterangan buku halaman 21 itu ya, 600.000 jam.
tinggal dimasukkan aja, kemudian varian upah tenaga kerja seperti biasa dari selisih dikali jumlah jam tenaga kerja ini ya, 1000 dikali 600.000, ketemunya 600 juta itu. Itu ya untuk varian upah tenaga kerja langsung. Oke, itu yang poin B. Kemudian kita lanjut untuk yang poin C. Nah, untuk poin C sendiri ini merupakan varian pemakaian. Kalau tadi kan udah varian upah, varian biaya, kalau sekarang adalah varian pemakaian. Nah, varian pemakaian tuh apa aja kayak gitu. Nah, ini varian pemakaiannya otomatis ada pemakaian jam tenaga kerja langsung aktual 600.000, tinggal dimasukkan aja ya, yang ada di buku itu kan sudah ada di halaman 21 600.000. Kemudian kalau di Excel ini ya, kalau di Excel ini 600.000 ini kalau di Excel. Nah, kemudian standar pemakaian jam tenaga kerja langsung ini ya 560.000, itu dari mana? Itu dari apa produksi yang kita hasilkan tuh berapa, yaitu 140.000 unit. Kemudian kita lihat di tenaga kerja langsung, yaitu kuantitasnya berapa, 4 jam, berarti 4 dikali 140.000 ini ya ketemunya ini 560 ini ya 560.000. Kemudian untuk selisih pemakaian sendiri dikurangi aja menjadi 40.000. kemudian upah standar itu kalau di buku ada di halaman 20, kalau di buku di halaman 20 yaitu yang tenaga kerja langsung kan biaya standarnya 12.000 per jam ya kan, kalian isikan 12.000 per jam. Kalau di Excel ini ya, kalau di Excel di bagian sini, kalau di Excel kalian masukkan aja ini, dimasukkan ke sini. Nah, kalau sudah kita hitung varian pemakaian jam tenaga kerja langsung berapa, yaitu dikalikan aja selisih pemakaian dan upah standar. Nah, dikalikan aja ini ya, tinggal dikalikan ketemunya 480 juta itu ketemu sudah. Kemudian kalau sudah, ini di dalam buku itu kan ada poin D ya kan. Poin D itu ada tabel, di mana tabel itu merupakan faktor-faktor penyebab varian biaya tenaga kerja langsung. Nah, kira-kira isinya apa aja? Isinya sesuai yang sudah kita hitung tadi ya. Jadi untuk faktor-faktor penyebab varian biaya tenaga kerja langsung itu ada apa aja? Yaitu ada total biaya atau total biaya tenaga kerja langsung. Kemudian ada upah tenaga kerja langsung, dan juga ada pemakaian jam. Jadi pemakaian jamnya itu berapa, yaitu merupakan penyebab varian biaya tenaga kerja langsung. Nah, itu ada yang pertama, ada total biaya, kemudian ada upah tenaga kerja langsung, dan ada pemakaian tenaga kerja langsung. Itu untuk poin D. Oke. Itu selanjutnya, setelah itu kita ke poin 3. Nah, poin 3 sendiri karena tadi sudah membahas mengenai biaya bahan baku, kemudian ada tenaga kerja langsung, kemudian yang ketiga adalah biaya overhead variabel. Nah, biaya overhead variabel sendiri ini ya, bisa kalian lihat itu ada tiga poin juga ya, ABC ya, ada ABC. Nah, di mana yang pertama adalah total varian biaya overhead variabel ini. Varian FOH variabel isinya ada total biaya overhead variabel aktual itu kalian isikan 5.880.000.000, itu dari halaman 21 itu ya, sangat jelas sekali total biaya overhead produksi di halaman 21 itu sebesar 5.880.000.000. Kemudian untuk total anggaran sendiri kalian isikan 5.600.000.000 itu dari mana, Bu? Yaitu dari jumlah yang diproduksi kan 140.000, kemudian dikalikan dengan biaya overhead variabel yang ada di halaman 20, itu kan total biaya per unitnya 40.000. ini caranya sama persis dengan yang analisis tenaga kerja langsung. Jadi untuk analisis varian biaya overhead variabel ini, itu caranya sama persis dengan analisis varian biaya tenaga kerja langsung. Itu caranya sama persis, cuma nominalnya yang membedakan aja, tapi caranya sama. Untuk yang membedakan adalah nominalnya aja, nominalnya sesuai dengan yang ada di tabel masing-masing kayak gitu. Ini ya, jadi kalau yang di sini ini ya 140.000 dikali dengan
40.000 ini ya. Jadi yang FOH variabel nih ya, total biaya 40.000. Kalian masukkan aja langsung ke dalam sini. Nih ya. Jadi 5 miliar 600 juta ini itu berasal dari tadi 140.000 tadi ya. 140.000 unit tadi. Nah, ini 140.000 unit dikalikan dengan 4 ini ya. Ini kan 5 miliar 600 juta itu dari 140.000 unit dikalikan 40.000 tadi. Dikalikan 40.000. Jadi dari ini 140.000 unit kalikan dengan 40.000 ini ketemulah 5 miliar 600 juta ini ya. Ketemunya ini. Kemudian untuk total sendiri, total itu merupakan penjumlahan ini ya. Jadi ini pengurangan. Jadi ini dikurangi aja. Ketemulah 280 juta. Itu merupakan total varian FOH variabel. Oke. Okay. Itu untuk varian biaya overhead variabel untuk totalnya. Kemudian kita hitung ke B, yaitu tarif. Nah, kalau tadi udah total biaya, kemudian sekarang varian tarif. Nah, varian tarifnya sendiri itu dari mana? Ini dari 9.800 ini dari mana? Nah, ini dari 5.880 juta ini kalian bagi dengan jumlah jamnya. Nah, jumlah jamnya berapa? Jumlah jamnya yaitu 600.000 jam. Nah, ini sesuai dengan yang di buku halaman 21 ya. Jadi 5.880 ini ya dibagi dengan 600.000 jam ketemulah 9.800 ini ya, 9.800 itu dari 5.880 ini dibagi 600.000 ini ya. Mana tadi 600.000 ini? 600.000 kalau di Excel-nya itu, kalau di buku ada di halaman 21. Kalau di buku ada di halaman 21. Oke, ini sudah. Nah, kemudian lanjut ke tarif FOH variabel standar per jam. Ini 10.000. Kalau 10.000 itu otomatis sudah jelas itu dari tabel halaman 20. Dari tabel halaman 20 itu 10.000 ya dari ini. Dari FOH variabel untuk biaya standarnya kan 10.000 per jam. Nah, kalian masukkan aja ke sini. 10.000 mana ya tadi? Nah, ini 10.000. Kemudian untuk selisihnya tinggal dikurangkan aja. Selisihnya berapa? Kurangnya 200. Berarti ini 200 minus ya, karena kurang kan 200 ini. Kemudian jumlah jam tenaga kerja sama 600.000. Kalian kemudian tinggal kalikan aja untuk menghitung varian tarif biaya FOH variabel. Kalikan aja selisih upah tenaga kerja ini, kalian kalikan dengan jumlah jam tenaga kerjanya, yaitu 200 dikali 600.000 ketemunya 120 juta. Ini minus ya, karena kan ini perkalian negatif. Jadi ini negatif, ini minus. Boleh dikasih tanda min, boleh dikasih tanda buka kurung, silahkan, sama aja. Yang penting ada tandanya kalau itu merupakan minus atau negatif ya, atau min. Oke. Lanjut, kita lanjut ke varian efisiensi FOH variabel. Nah, di mana di sini itu ada pemakaian jam tenaga kerja. Sudah jelas ya, jam pemakaiannya otomatis 600.000 jam. Nah, 600.000 jam sendiri di mana di sini itu ada standar pemakaian jam tenaga kerja langsung itu sebesar 560.000. Nah, 560.000 itu dari mana? Bisa kalian lihat, jadi kan kita kan memproduksi 140.000 unit ya kan. 140.000 unit itu dikalikan dengan nominal 4. Nah, nominal 4 itu bisa diambil dari halaman 20. Halaman 20 itu ya, berarti halaman 20 itu kan biaya overhead variabel itu kan 4 jam. Nah, kalian masukkan aja 4 jam itu dikali dengan produksi yang kita hasilkan selama 1 tahun yaitu 140.000. Kalau di dalam kalau di dalam Excel-nya ini 140.000 unit ini kalian kalikan dengan 4 jam ini. Nah, ini ya. Jadi kan ketemunya 140.000 dikalikan 4 jam itu ketemunya 560.000. Kemudian selisihnya. Nah, untuk selisih sendiri dikurangkan aja. Selisih sendiri dikurangkan yaitu 600.000 ini dikurangi dengan 560 ketemulah 40.000 ini ya, ketemu 40.000. Kemudian untuk tarif FOH standar variabel per jam tenaga kerja langsung itu 10.000. Nah, 10.000 itu dari mana? 10.000 itu berasal dari tabel ya. Jadi silahkan kalian lihat di tabel halaman 20, ada di buku ya, ada di buku halaman 20.
Itu kan biaya overhead variabelnya kan 10.000 per jam ini kalau di Excel ini. Kalau di Excel ini ya. Nih, kalau di Excel itu silahkan 10.000 kalian masukkan ke sini. Mana tadi? Oke. Ini ya. 9.000 ini ya 10.000 kalian masukkan ke sini. Kemudian varian efisiensi FOH variabel tinggal dikalikan aja selisih dan tarif FOH dikalikan 40.000 dikalikan 10.000 ketemunya 400 juta itu ya. Ketemu 400 juta. Nah, setelah itu ini kita lanjut ke apa namanya? Ke poin 4. Nah, poin 4 sendiri itu merupakan analisis varian biaya overhead tetap. Nah, di mana di situ kita akan menghitung 3 poin, poin A, B, C, yaitu A biaya overhead tetap, kemudian varian belanja overhead tetap, dan yang C adalah volume biaya overhead tetap. Nah, nanti kita akan menghitung masing-masing ini. Nah, kemudian biaya aktual FOH itu 3.652 juta. Ini dari mana? Tinggal dimasukkan aja. Tinggal dimasukkan aja ini ya, biaya aktualnya kan sudah apa namanya sudah ada di halaman 21. Sudah ada di halaman 21 itu biaya FOH, aktual FOH kalau di dalam Excel ini ada ini, Excel tinggal dimasukkan ini, diklik dimasukkan. Kalau di Excel ini ya. Jadi kalau kalian membuat Excel ini silakan ditulis dulu semua input section-nya biar tinggal memasukkan aja kalau di Excel ini. Tinggal dimasukkan ke sini kalau di buku halaman 21. Kemudian FOH tetap yang dibebankan itu 3.360 juta. Nah, di mana di sini 3.360 juta ini kalian berasal dari ini ya, kalau ada di buku itu halaman 20, silahkan bisa dilihat. Ini ya. 360 itu jadi halaman 20 yang 140.000 unit. Jadi kan kita memproduksi unit sebanyak 140 juta selama 1 tahun, kemudian dikalikan aja dengan yang ada di biaya overhead tetap, yaitu kuantitasnya 4 jam, kemudian biaya standarnya 6.000 jam. Jadi tinggal dikalikan aja. Berarti otomatis ini 3.360 juta itu dari 140.000 unit, kalau dari Excel-nya ini ya. 140.000 unit dikali 4 jam kemudian dikali 6.000 jam. Ini kalau dari Excel. Ini ya 140.000 dikali 4 jam dikali 6 jam itu kalau di Excel, kalau di buku ada di halaman 20. Nah, ketemunya ini, ketemunya 3.360 juta ini ya. Nah, kemudian setelah itu untuk total varian FOH tetap kalian tinggal dikurangi aja, dikurangi ketemunya 292 juta. Oke. Kita lanjut lagi ke varian belanja. Nah, kalau tadi udah varian biaya, kita sekarang ke varian belanja. Nah, varian belanja apa aja? Varian belanja ada biaya aktual sama, jadi tinggal dimasukkan aja ya. Ini yang di atasnya tadi dimasukkan ke sini, sama biaya aktual FOH. Kemudian bawahnya yaitu ada apa, anggaran biaya FOH tetap. Nah, ini dari mana? Ini dari anggaran tetap ya. Jadi kan yang sudah kita, kalau kita kan produksinya 440 juta, tapi kalau yang dianggarkan itu kan ada di halaman 21, yaitu kita menganggarkan kapasitas normal untuk memproduksi kue bolu salju manis manja adalah 150.000 unit. Nah, jadi kan kita anggarannya tuh 150.000, walaupun yang kita hasilkan hanya, yang kita produksi hanya 140.000. Nah, jadi ini karena anggaran, berarti sesuai dengan anggaran, karena anggaran kita adalah 150.000, berarti 150.000 kemudian kita kalikan dengan 4 jam, kemudian kalikan lagi dengan 6.000 jam. Nih ya. Kalau di Excel ini 150.000 dikali 4 jam dikali 6 jam itu ada di halaman 20. Kalau di buku halaman 20, ini halaman 21-nya. Ini kita masukkan ke sini 150, karena ini anggaran, jadi kita yang anggarannya kan 150.000. Nah, itu berarti 150.000 kali 4 jam kali 6 jam ya kan, ini ketemunya 3.600 juta. Kalau yang FOH tetap yang dibebankan kan tadi kan yang kita produksi, kalau ini yang kita anggarkan. Oke, kemudian varian belanja overheadnya
itu tinggal dikurangi aja, di pengurangan aja tinggal dikurangi aja, yaitu 52 juta. Nah, ini ya ketemunya 52 juta. Kemudian untuk varian volume FOH tetap, itu ada FOH tetap yang dibebankan. Jadi di mana di sini adalah 3 miliar 360 juta, tinggal kalian masukkan dari sini. Kemudian anggaran biaya overheadnya kalian ini masukkan dari sini ya, tinggal dimasukkan aja karena sudah ketemu kan. Nah, kemudian varian volume FOH tetapnya tinggal dikurangi aja, yaitu minus 240 juta. Oke, untuk analisis varian untuk perhitungannya ya sampai di sini. Nah, insya Allah bertemu lagi minggu depan, nanti kita akan membahas mengenai ayat jurnalnya ya. Semoga apa yang kita pelajari ilmunya bermanfaat. Oke, insya Allah bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.